Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dance Gudo Vlog. Hari ini kita akan mengusung gibikan, guys. Gibikan atau kayu yang bisa kita jual per gibiknya 100.000 rupiah. Jadi kita usung rimpil. Ini gibikan diketahui 1 meteran, guys. Ini di dekat kandang kambing, guys. Kandang kambing yang kemarin kita review, kambing dan sapi, kandang Cici dan Caca dan Koko, dan babonnya itu Koko, kelihatan guys Koko. Ini kita usung kayu yang sudah kita potong 1 meteran, nanti kita terus toto di pinggir jalan, nanti diambil oleh pembelinya guys. Oke guys, kita angkut dulu guys. Kita angkut menggunakan sepeda motor Supra guys. Kita pakai nyangga di belakangnya untuk itu toto, atau kita apa bahasa Indonesia toto guys, gak paham guys. Langsung kita toto, nanti kita tali bagian belakangnya, ada pakai karet, tali pakai karet. Kita pilih yang kecil itu di belakang dan yang besar di depan ya, supaya bebannya itu beda, tidak ngetril guys. Nanti kita malik guys, karena jalannya itu naik guys, kalau dibawa pulang itu jalan menuju rumah, karena kita notonya itu di rumah guys, di pinggir jalan depan rumah. Kita harus bersabar guys, jadi kita harus toto satu persatu, nggak bisa langsung banyak karena nanti bisa ruwet guys, tumpukan-tumpukan yang kita toto itu. Jadi kita harus sabar, teliti dan telaten guys. Setelah itu kita tali guys, pakai tali karet kita ubengkan atau uwarkan di pos step sepeda samping kiri dan kanan. Nanti kita hubungkan lagi 2 kali jadi dia tidak mencolot atau bergerak ke sana kemari guys, dia tidak molak-malik guys. Dan setelah itu kita suwelkan yang kecil-kecil lagi guys, supaya lebih kuat dan rapat guys, supaya enggak ambruk guys, merotoli di jalan, supaya enggak membahayakan para pejalan. Dan terima kasih guys, semoga bermanfaat tutorial musung gibikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.